Halo semuanya, selamat datang kembali di channel DW Artworks. Masih bersama aku Dimas Wardana. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan kembali mau share sebuah tips lagi ya seputar WhatsApp. Nah, kali ini aku mau share ke kalian bagaimana cara mengirim bom chat atau mengirim chat WhatsApp secara beruntun gitu ya. Bahkan di sini kalian bisa mengirim sebanyak 1 miliar chat. Ya itu juga kalau handphone kalian nggak ngehang ya, setelah kalian ngirim 1 miliar chat ke teman kalian. Dan disclaimer, di sini aku nggak tanggung jawab kalau pertemanan kalian jadi renggang gara-gara ini. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai tutorialnya. Oke, di sini untuk pertama, di sini kalian harus mendownload aplikasi pendukung untuk mengirim bom chat itu. Aplikasinya bernama Labalabi for WhatsApp, yang bisa kalian dapetin di deskripsi video di bawah ya. Oke, setelah kalian download aplikasinya, kalian bisa langsung buka aja. Nah, di sini aku udah buka aplikasinya. Oke, setelah masuk di aplikasinya, nah di sini kalian bisa langsung aja pilih tombol atau menu accept di bawah. Terus setelah itu kalian harus mengaktifkan dulu aksesibilitasnya. Untuk mengaktifkan aplikasi ini ya, kalian pilih di sini ada menu Labalabi for WhatsApp yang ini. Nah, di sini kalian tinggal on kan aja atau kalian aktifin. Oke. Kemudian pilih oke. Nah, setelah aktif seperti ini, kalian bisa langsung back aja aplikasinya. Nah, kemudian di sini kalian izinkan aja. Di sini aplikasi Labalabinya akan membaca semua kontak di WhatsApp kalian ya. Nah, setelah seperti ini, kalian bisa pilih kontak temen atau kontak siapa aja yang mau kalian kirim bom chatnya. Oke, untuk contoh di sini aku mau kirim bom chat ke nomor WhatsApp aku yang satunya. Oke. Oke, setelah kalian pilih kontaknya, kemudian di sini ada peringatan accept terms and condition agreement. Di sini kalian centang aja. Lalu pilih accept. Nah, setelah masuk di tampilan selanjutnya seperti ini. Di sini kalian bisa tuliskan pesan atau chat apa yang mau kalian ketikkan. Oke, untuk contoh aja di sini aku mau ketikkan tes seperti ini. Oke, kemudian di sini di bawahnya ada jumlah berapa banyak bom chat yang mau kalian kirim. Oke, di sini ada panah kecil, kalian tap atau tekan aja. Nah, di sini kalian bisa pilih mau seberapa banyak chat yang mau kalian kirim. Di sini ada maksimalnya bisa sampai 1 miliar kalau nggak salah ini ya. Nah, untuk contoh aja di sini nggak usah banyak-banyak. Di sini aku mau pilih 100 aja. Oke, kita pilih yang 100. Oke, kalau udah semuanya, di sini kalian bisa langsung tap atau pilih aja tombol send yang ada di pojok kanan bawah. Yang ini. Nah, setelah itu secara otomatis WhatsApp kalian akan mengirim bom chat sebanyak yang kalian pilih tadi ke kontak yang udah kalian pilih. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau memang kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa tuliskan komentar di bawah. Dan juga jangan lupa klik like ya, dan subscribe untuk yang belum subscribe. Oke, okay, so yeah, that's it for today. I hope you guys enjoy this video. Thanks for watching. Aku Dimas Wardana. Be creative and see ya!